dua kalimat andalan ringan diucapkan berat ditimbangan rezeki deras mengalir sangat deras bagaikan hujan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah Wa la hawla quwwata illa billah amma ba'd Saudaraku, kaum muslimin, wal muslimat, rahimakumullah, wabil khusus, saudara-saudara kami, para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'alim Center, yang semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, sehat lahir dan batin, diberikan rizki yang melimpah ruah, hartanya yang melimpah ruah, dan barokah anak-anaknya, soleh solehah, duriyahnya duriyah yang thayyibah Hidupnya bahagia di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini kami Al-Faqir ta'alim akan memberikan ijazah kembali dua kalimat yang sangat ringan diucapkan. Sangat ringan diucapkan ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sangat berat ditimbangan kelak di hari dan dicintai oleh Ar-Rahman oleh Allah Azza wa Jalla. penyebab rizki sangat lancar deras bagaikan hujan yang tiada henti-hentinya yang bisa menyuburkan semua permukaan bumi ini luar biasa hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol telah diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an beliau berkata Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kalimatan khofifatani 'alal lisan, tsaqilatani fil mizan habibatani ilal rahman yang artinya Kalimatani bermula dua kalimat khofifatani yang ringan keduanya 'alal lisan, pada lesan, pada ucapan Dua kalimat yang keduanya sangat ringan diucapkan melalui lesan. Taqilatani fil mizan, keduanya berat. Fil mizani dalam timbangan, kelak di umil qiyamah. Habibatani rahman, keduanya dicintai oleh ar-Rahman, oleh Allah Azza wa Jalla yaitu kalimat subhanallahil adim subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adim. ini boleh didahulukan subhanallahil adim boleh boleh juga subhanallah wa bihamdi kemudian subhanallahil adim karena redaksi hadisnya ada yang mendahulukan subhanallah wa bihamdihi ada yang mendahulukan subhanallahil adim jadi boleh mana saja yang duluan ini ada dua kalimat yang sangat ringan diucapkan. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adim. Kalau seandainya enggak dilakukan ya subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adim. Subhanallah Ini kalau diulang-ulang luar biasa. Sedangkan fadilannya subhanallah wa bihamdihi sudah sering kita terangkan bahwa akan menghapus dosa-dosa walaupun itu sebanyak buih di lautan. Kalau dosa-dosa sudah diampuni oleh Allah Azza wa Jalla, maka hati menjadi bersih, jiwa menjadi suci. Suara hati mudah didengar oleh Allah Azza wa Jalla. Doa-doanya akan mudah dan cepat sekali dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Semua hajatnya akan mudah sekali terkabulkan. Beda dengan orang yang masih banyak dosa-dosanya. maka hatinya menjadi gelap. Karena setiap satu kali dosa itu dijadikan bintik-bintik hitam yang mengotori hati. Semakin banyak dosa, maka semakin banyak bintik-bintik hitamnya di dalam hatinya. Kalau dosa-dosanya banyak, hatinya gelap, kemudian jiwanya, jiwa yang sangat gelap. Kemudian dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla memohon harta. Ya Allah, berikanlah aku harta yang melimpah ruah. Lunasilah hutang-hutangku ya Allah, permudahlah segala urusanku sedangkan dosa-dosanya masih banyak, maka akan sulit sulit sekali dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Beda nih dengan orang-orang yang dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah. Dosa-dosanya diampuni oleh Allah, maka hatinya menjadi bersih, jiwanya menjadi suci. Suara hatinya mudah didengar oleh Allah. Doa-doanya akan mudah dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka ingat nih, jangan kita hanya menuruti nafsu berdoa minta ini minta itu, tapi kita lupa berzikir dan kita lupa juga memohon ampun kepada Allah. Perbanyaklah membaca subhanallah wa bihamdi subhanallah iladim Akhrajah al Bukhari, akhrajah telah mengeluarkan hubada hadis al Bukhari oleh Bukhari nomor hadis. 6406 wa muslimun dan oleh muslim nomor hadis 2694 Nah walaupun dua kalimat ini kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sangat ringan diucapkan berat ditimbangan dan dicintai oleh Man, oleh Allah Azza wa Jalla tetapi ini terkadang bagi kita yang memang banyak digoda oleh setan kemudian nafsu juga enggan nafsu untuk berpikir itu enggan sekali maka terkadang berat juga di dalam lisan, berat diucapkan. Oleh sebab itulah, agar tidak berat diucapkan di lisan, mari kita latih. Kita latih mulut kita, bibir kita untuk berzikir kepada Allah Azza wa Jalla dengan membaca wabi hamdihi, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil Subhanallahu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim 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 subhanallah Biasanya nih dua kalimat ini kan sering dipakai tatkala kita tahlilan mengapa oleh para ulama Dua kalimat ini disusunkan di dalam eh, satu rangkaian doa tahlilan, karena memang fadilahnya sangat luar biasa. Maka kami sendiri nih, kalau memimpin tahlil, biasanya kami sebelum membaca kalimat ini, maka hadisnya kami baca. Kalimat Tani Khufifat Tani Nisan Tani Fil Mizan Habibatani ilal rahman Kemudian baca bareng-bareng Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil adzim Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil adzim Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil adzim kalau seandainya enggak bareng-bareng ya dibaca biasa tanpa dilakukan. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim subhanallah bihamdihi subhanallahil azim subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Silakan diamalkan insyaallah mustajabah bi idnillah. wallahu taala alamu biswa.